Mermaid atau sering dikenal Putri Duyung, adalah makhluk yang bertubuh setengah ikan dan setengah wanita. Mitos tentang duyung sudah biasa diperbincangkan masyarakat, bahkan seringkali duyung dipakai sebagai tokoh utama dalam serial TV atau film. Hingga sekarang masih terjadi kontroversi tentang nyata atau tidaknya keberadaan duyung. Namun beberapa orang tanpa sengaja merekam video keberadaan duyung di laut. Maka inilah 8 penampakan Putri Duyung versi channel hiburan. Tapi sebelum mulai, kamu bisa menekan tombol subscribe di bawah untuk mendapatkan info video menarik lainnya dari kami, dan ini gratis. Delapan, duyung diberir rep. Penampakan Putri Duyung ini direkam secara tidak sengaja oleh seorang videografer. Awalnya seorang videografer berniat memfilmkan dunia bawah laut di Barrier Reef, Australia. Namun saat sedang merekam video, tanpa sengaja kameranya menangkap sesosok makhluk yang ekornya menyerupai Putri Duyung. Di dalam video Mermaid Explained, sang videografer bercerita, pada saat itu dia tidak mengetahui apa yang dia lihat. Dan beberapa hari kemudian dia kembali dan tinggal di tempat dia melihat makhluk Putri Duyung tersebut. Namun makhluk itu tidak kembali, bahkan meskipun dia tinggal lebih lama menunggu makhluk itu. 7. Duyung yang bermigrasi. Video ini diambil dengan kamera drone di atas laut Dana Point, California. Belum tahu siapa pemilik drone itu, tapi video ini diupload di YouTube oleh seorang yang beruser Anonymous. Seperti halnya ikan lumba-lumba, paus, dan hiu, duyung juga berpindah tempat dengan semua populasinya. Video drone ini menangkap momen saat duyung dan teman-temannya sedang bermigrasi ke lautan yang lain. Tapi ada yang mengatakan, jika ini bukan Putri Duyung, melainkan sekumpulan ikan lumba-lumba yang bermigrasi. Bagaimana menurut kalian? 6. Kerangka duyung di Museum Denmark. Kerangka duyung ini sampai sekarang disimpan di Museum Nasional Denmark. Pihak museum menjelaskan bahwa kerangka duyung ini ditemukan oleh seorang petani saat akan membajak sawahnya. Sebenarnya ada lagi temuan kerangka duyung oleh ahli arkeologi, tapi gambar yang beredar menunjukkan itu hanya hoaks. Gambar yang beredar tersebut adalah hasil editan kerangka manusia dan kerangka ikan. Kerangka di Denmark juga dianggap oleh sebagian orang sebagai kebohongan. Tapi kurator museum yakin ini adalah hal yang nyata. 5. Putri Duyung di Hawaii. Putri Duyung cantik ini menunjukkan sosok Putri Duyung yang terdampar di laut Pulau Hawaii. Memang ya guys, Putri Duyung ini memiliki wajah yang sangat cantik dan badan yang menyerupai ikan. Meskipun sedikit aneh, namun ini benar-benar nyata loh. Namun, banyak yang berpikir penampakan tersebut terlalu sempurna, sehingga banyak yang mengatakan ini adalah Putri Duyung palsu. 4. Mayat Duyung di Florida. Video penemuan mayat ini sempat viral, setelah diunggah ke beberapa media sosial. Video ini diambil oleh seseorang di pinggiran pantai Fort DeSoto, Florida, setelah terjadi badai pada hari sebelumnya. Pada awalnya, pengambil video kaget, karena menemukan mayat kering yang tampak seperti seorang wanita berambut panjang. Tapi dia semakin terkejut, saat melihat kaki mayat itu seperti sirip ikan. Sampai banyak orang menduganya adalah mayat duyung. 3. Duyung di perut hiu. Pada tahun 2016, seorang pengguna Facebook bernama Paul Jones memposting foto mayat berkepala dan berbadan manusia. Namun, ada yang aneh dengan mayat tersebut, karena dari pinggang ke bawah lebih menyerupai ikan. Menurutnya, mayat itu ditemukan oleh nelayan yang akan membersihkan isi perut hiu temuannya di salah satu negara Asia. Tak lama setelah gambar ini beredar, beberapa orang mulai mengklaim bahwa berita ini hoaks, karena foto mayat yang diposting sama dengan mayat duyung yang ditemukan di pesisir laut Inggris. 2. Duyung di pantai Israel. Video ini berasal dari Animal Planet. Dalam video ini, tampak dua orang pria sedang berada di bebukitan dekat pantai Kiryat Yam, Israel.
Tiba-tiba, seseorang dari mereka heboh dan berteriak-teriak. Dia melihat sesuatu yang berekor, tapi seperti manusia sedang berada di atas bebatuan. Makhluk yang diduga duyung ini langsung bergerak ke arah air laut ketika menyadari ada yang mengamatinya. Satu, duyung di Greenland. Pada tahun 2013, dunia kembali dihebohkan dengan penampakan putri duyung. Dalam video tersebut, tampak beberapa peneliti sedang mengamati kehidupan bawah laut di kedalaman 3.000 meter di dasar laut Greenland. Tiba-tiba, terdengar pukulan di kaca kapal selam diikuti suara erangan. Kejadian itu tanpa sengaja terekam kamera, yang seharusnya dilakukan untuk penelitian tersebut. Saat video kembali diputar, tampak makhluk bertangan biru dan berselaput, menempelkan telapak tangannya ke kaca kapal selam. Terlihat juga bahwa sosok itu, wajahnya mirip alien, berkepala botak, serta hidung dan bibir kecil menyempit. Itulah tadi 8 penampakan putri duyung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan share ya, dan tonton juga video channel hiburan lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, guys.